Bagus kamu Tenin, jadi rajin mandi. Gini, jadi penampilannya seger Nin, gak kucel lagi. Iya Kang, tapi dingin. Apa-apa. Nah Nin, saya bawain sarapan buat kamu. Sok makan. Makasih Kang. Itu apaan, Kang? Ini teh data pasien kita, Nin. Data lurah stres. Nin, ternyata dia teh kaya, Nin. Kaya kok bisa stres, Kang? Namanya juga manusia, Nin. Nanti kalau kamu kaya, jangan ikut-ikutan stres, ya. Enggak, tuh, Kang. Udah, kamu makan aja, Nin. Saya akan mempelajari lagi ini biar lebih sukses dari kemarin. Ya, Nin, ya? Ya, Kang. Pedas, Kang? Makan aja, Nin. Banyakan cabenya. Saya Dani, Pak. Junet. Silahkan, Pak. Ya. Silahkan, Pak. Ya. Ada perlu apa, Pak Dani, kita ketemu? Saya mau tanya, Pak. Ya. Tentang seluk-beluk pilkada. Kalau hasil pilkades itu bisa dibatalkan tidak, Pak? Sangat bisa. Jika ditemukan adanya kecurangan. Kecurangan bagaimana, Pak? Ya seperti politik uang, pemaksaan, penipuan suara, pokoknya macam-macam lah. Kalau itu terbukti kuat, bisa digugat ke MK, Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Pak? Setelah itu, tinggal tunggu hasil keputusan MK. Biasanya akan dilakukan pilkada ulang, begitu Pak Dani? Ya, ya Pak. Pilkada ulang. Terima kasih, Pak. Iya. Neng, sini, Neng. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama. Oh, iya. Pesan apa, Pak? Silakan.